bidang tindakan 2 ini kita mempelajari bagaimana seharusnya pelatihan vokasi di perusahaan itu direncanakan. Jadi para peserta pelatihan akan belajar menyusun rencana pelatihan vokasi yang sesuai dengan perusahaan masing-masing. Selama ini kita belajar bahwa pelatihan vokasi itu sulit. Kenapa? Karena memang pada dasarnya yang namanya pelatihan vokasi itu harus didahului dengan penyusunan rencana yang cukup konkret dan masuk akal. Nah, pada pelatihan pelatih tempat kerja ini di bidang tindakan 2, para peserta akan diajari bagaimana mereka menyusun sebuah rencana pelatihan vokasi mulai dari nol, ya, kemudian membangun satu persatu apa itu kebutuhan di perusahaan mereka dan menyesuaikan dengan perjalanan si pemagang sampai dengan di akhir. Jadi dengan demikian, sebuah proses pemagangan akan dapat berjalan dengan lancar karena fondasinya sudah terbangun melalui rencana pelatihan vokasi perusahaan yang benar, kemudian masuk akal, dan dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tersebut. Kita mempelajari begitu banyak ilmu yang diberikan. Tadi langsung praktek kita, bagaimana kita membuat satu perusahaan. Dalam satu kelompok, kita juga dibagi tugas-tugasnya. Dan yang paling penting di sana adalah bagaimana kita mengajarkan, mengedukasi seorang pemagang. Supaya pemagang yang kita bekerja di perusahaan kita mengerti apa tugas-tugasnya dan dapat mengaplikasikan tugas-tugasnya dalam perusahaan tersebut dengan baik. Kita juga diajarkan membuat suatu rencana pelatihan vokasi. Di mana jabatan kerja yang akan dimagangkan itu bisa kita praktekkan di industri kita.